Oke, assalamualaikum semua. Hari ini aku nak servis kancil aku. Aku nak tukar ni barang pun baru sampai. Ni minyak gearbox. Minyak gearbox. Ni oil filter. Ini coolant. Ini minyak hitam. Ni air filter. Air filter hitam, buka juga. Ya, so sekarang kita angkat kotak ni. Okay, ni kancil aku. Okay, sekarang kita nak buka bumper dia dulu lah. Barang-barang dia. So kita nak buka bumper dulu. Lepas tu kita nak tengok gearbox. Ni kancil standard eh. Standard je. Okay, so ni pun aku nak buka ni. Aku nak basuh. Air pun nak flush. Okay lah, jom kita buka bumper dulu. Okey, sekarang dah buka bumper. Bumper ni memang ada leceh sikit nak buka. Sebab modified kan. Okey, sekarang aku nak buka radiator dulu lah. Aku nak buka radiator dulu. Lepas tu baru jumpa gearbox lah. Kan, macam ni susah, tak nampak. So, bateri pun kita nak buka. Okey, jom. Okay guys, sekarang radiator aku dah keluarkan. Aku dah buka. So sekarang kita boleh nampak. Boleh nampak eh. Ni, kita tengok dari sini. Aku datang dekat. Ni. Ni tempat masuk dia. Ni. Ni tempat masuk. Okay. Okay, nak masuk kena pakai tube lah. Aku belum buat lagi, sekejap lagi aku buat. So bawah dia Bawah dia. Ni. Tu dia. Nampak tak? Yang ni. Ni. Masa mula-mula aku ingatkan yang ni. Aduh, salah. Sebab masa tu aku tak jack. Aku tak berapa nampak tau, tengok. Mungkin aku dah leaking ke, tengok. Oh, ni banyak yang aku buat ni. Terus kena aku nak tukar minyak gearbox dulu lah. Banyak kadang tersalah yang ingatkan yang ni tau. Sebenarnya bukan ini, dia dalam lagi. Yang ni. Senang je kau ancamkan benda ala ni. Kan, kau nampak benda ala ni. Kau nampak getah ni. Kan, sebelah dia. Ni. Ini pakai spanner 24. Spanner tau. Kau jangan beli box. Aku tu hari dah silap pakai box. Kali tak ada selit sini kau tengok. Sekejap. Mana spanner kau? Ni. Jadi nak kena pipih macam ni kan. Ngam, ni sembat tepi tu. Sam. Boleh buka. Nampak? Ni, 24. Ni pun aku baru beli spanner ni. Spanner aku spanner kecil-kecil je. Tu dia RM39. Boleh lah beli sebatang. Okay, sekarang aku nak buka benda lah ni. Okay, aku nak buang minyak ni dulu. Lepas tu kita isi kat atas nanti. Okay, jom. Okay guys, sekarang kita nak buka yang atas ni pula. Okay, ni dia. Standby. Buat. Tu ok. Sekarang aku nak buka. Tak ketat . Serius lah. Tak ketat setiap. Aku tak pernah buka ni.
aku daripada dulu aku tak pernah buka. Dia buka pakai tangan, siap kalau tak dia longgar siap. Siut lah, buka je. Tak pakai sebab lah. Kereta korang cubalah check mana tu boleh pusing pakai tangan macam ni. Okay, biar tu aku nak buka bawah dulu lah. Okay guys, korang tengok sekarang minyak dia tengah keluar. Hitam. Yang bawah ni pun tadi tak ketat juga Harap betul. Macam mana boleh tak ketat ni? Aku tahun-tahun aku pakai ni, tapi tak tahulah owner dulu kan. Okay, sekarang kita tunggu dia turun dulu lah. Minyak dia likat, so agak lambat lah. So sekarang jom kita buat tube untuk masukkan minyak yang dari atas tu. Okay, jom. Aduh, sikit pinggang aku. Okay guys, sekarang aku dah buat tube ni. Tube ni nanti kita taruh kat botol ni. Ni lah jadi dia. Sebab kita kena pakai tube pasal benda tu dekat dalam tu kan. Lubang dia daripada tepi, so kita kena masuk daripada tepi macam ni lah. Kan. Okay, sekarang aku dah buat mendalah ni. Okay. So aku sumbat dia macam ni. So korang rasa bocor tak? Bocor ke tak bocor kan? So untuk menambahkan lagi keyakinan tu, kita pakai gam. Aku gam kat tepi ni. Okay, sekarang ni dah siap. So okay lah, kita pasang nut kat bawah tu balik. Kita terus tuang minyak gearbox. Minyak gearbox aku pakai minyak gearbox aku pakai aku pun tak tahu minyak gearbox apa ni. Aku beli kat Shopee 80-90 1 liter. Kita kena pakai 2 liter lah kancil. Apa lagi? Jom lah. Okay guys, sebelum balut, sebelum kita tutup tu, jangan lupa lah balut dulu dengan kita pipe ni. Take pipe ni supaya tak leaking lah. Okay, jom kita pasang. Bismillahirrahmanirrahim. Mana pula gambar gambar apa ni, lampu. Okay, ini kita pasang. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, nah kali ni kita kasih ketat lah. Tadi tak ketat. Hei, geram betul aku. Yang kau minyak ni semua ni kat sini ni. Masuk panah. Okay. Alhamdulillah. Okay guys, sekarang ni kita nak buat upacara penuangan. Tu dia. Nampak tu. Nampak tu, tube ni aku dah masuk dekat situ. Berjalan pergi dekat betul ni. Okay, sekarang aku nak buat upacara penuangan. Korang tak payah tengok, aksi ni sangat berbahaya. Kalau tumpah, lambat. Aku tak ada stand lah, besar. Okay, aku tuang jap. Boleh tengok, kau nampak. Tu. Kau tengok. Nampak. Tu. Dia tengah masuk tu. Dia tengah masuk tu. Tu, dia turun. Nampak. Nampak. Tu. Sampai tu botol lah. Okey. Lepas tu kita tutup lubang tu. Siaplah kerjanya. Nampak. Tu, aku tambah minyak lagi. Ni baru satu botol ni.
Okay guys, nampak gaya dah penuh. Dia dah tendang tu. Dalam satu botol tak sampai, tak sampai 2 liter eh, tak sampai 2 liter. Tu dia dah penuh tu. So aku keluarkan dia. So aku akan keluarkan dan aku akan tutup balik. Apa tu? Wah, mantap babu keluar babu. Keluar. Okay, aku nak tutup. Bye. Okey, aku dah ikat. Okey dah. Itu je video aku hari ni. Tukar minyak gearbox kancil 660. Dah. Itu je. Terima kasih bagi yang menonton. Moga bermanfaat. Bye. Assalamualaikum.